Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah secara resmi meminta pelaksanaan tahun Imlek 2572 yang akan jatuh pada Jumat 12 Februari mendatang dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah menghimbau perayaan dilakukan dengan adaptasi baru, seperti menggunakan cara-cara digital tanpa mengurangi makna perayaan Imlek itu sendiri. Kasus penularan COVID-19 di tanah air masih tinggi dan biasanya melonjak usai libur panjang. Tahun baru Imlek akan diperingati 12 Februari 2021 mendatang yang bersamaan dengan akhir pekan. Untuk itu pemerintah mengimbau perayaan Imlek dirayakan secara sederhana tanpa mengurangi makna. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan libur Imlek tanggal 12 Februari dengan bijak. Bahkan pemerintah mengimbau tradisi bagi-bagi ampau juga dilaksanakan secara digital. Bahwa perayaan Imlek itu bisa dirayakan dengan cara yang sederhana. Karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, perayaan Imlek ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Biasanya selain bagi-bagi ampau, lalu ada atraksi barongsai, ungkapan syukur kepada Tuhan juga dilaksanakan dengan silaturahmi, saling mengunjungi kalau di umat muslim, lebaran itu. Nah, saya kira silaturahmi ini bisa diganti dengan cara-cara yang saling menjaga satu sama lain dari pandemi COVID-19 ini, misalnya dengan cara virtual. Saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama Konghucu dan tokoh-tokoh Tionghoa tentu saja terkait dengan pelaksanaan Imlek tahun ini, agar dilaksanakan secara sederhana. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin juga mengimbau perayaan Imlek tahun 2021 juga tetap melakukan disiplin protokol kesehatan dan jaga jarak. Selain itu, pemerintah juga meminta umat Konghucu juga berdoa supaya seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Dan Imlek ini juga bermakna keberuntungan baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi makna-makna tersebut, saya menghimbau agar teman-teman dari umat Konghucu dan Tionghoa bisa melaksanakan tahun baru Imlek ini juga dengan cara yang baru. Cara di mana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita melakukannya bersama di rumah kita, dan kita melakukannya bersama dengan cara-cara masa kini, dengan cara-cara digital. Dari Jakarta, Megalatu Bagus Sengceli, IDX Channel.